Halo guys, berikut ini cara untuk pasang X8 speeder di Higgs Domino. Jadi ini merupakan Higgs Domino yang official dari Play Store. Untuk itu kalian bisa ikuti cara berikut kalau Higgs Domino-nya sama dengan apa yang saya gunakan. Ini kan sudah saya install. Kemudian buka browser Chrome yang ini. Lalu di sini kalian kunjungi saja atau cari lewat pencarian Google X8 Speeder. Nah, yang seperti ini situsnya juga bisa x8speeder.com atau lewat pencarian Google juga bisa. Dan nanti ada situs resminya X8 Speeder, kalian pilih. Nanti kalian bisa melihat di sini ada tombol download, download stable version, pilih yang ini. Nah, kalau ada pilihan seperti ini, pilih icon X, terus pilih OK. Itu lagi mendownload size-nya 15 MB. Nah, ini sudah selesai di download. Kalian keluar dari browser Chrome tadi, cari pengelola file kalau di Realme yang ini, pengelola file. Terus lihat di bagian kategori APK ini atau dari penyimpanan internal, cari bagian download. Nah, ini ada X8 Speeder-nya. Kalian pilih, pilih install. Kalau baru pertama kali itu ada izin untuk menginstal aplikasi ini. Kalian izinkan saja. Setelah itu pilih OK dan lihat di home screen-nya. Pasti ada yang ini, X8 Speeder dibuka. Kemudian pilih agree, pilih izinkan, dan ini ada Higgs Domino-nya, langsung pilih tombol activate. Kemudian ini kita punya dua pilihan, ada patch mode dan hack mode, itu dikombinasikan. Kalau kalian mungkin misalnya P1H1 tidak bisa di HP kalian, coba P1H2 atau P2H1 dan selanjutnya kalian kombinasikan saja. Karena di sini katanya kalau misalnya kita error pas melakukan patch dan hack mode ini, kombinasikan saja. Kalau Higgs Domino di Android biasanya cukup P1H1 itu sudah bisa. Pilih yang ini. Kemudian silakan ditunggu. Pilih OK. Ini disuruh menginstal Higgs Domino yang kita install tadi. Pilih izinkan. Ini baru izinkan aplikasi dari sumber ini kembali, baru install. Ini menginstal Higgs Domino yang sudah dipasang X8 Speeder. Kalau sudah selesai, pilih OK. Untuk melihat berhasil atau tidak, kalian buka Higgs Domino-nya. Kalau ada ini, icon melayang ini, itu berarti sudah bisa. Kalian lihat ada mode speed-nya sama mode auto-click dari X8 Speeder sudah berhasil. Jadi untuk kalian yang ingin mencoba di HP Realme-nya, silakan. Kalau tidak ada tampil icon seperti ini, ulangi saja cara pertama tadi. Kombinasikan P1H1, P2H2, atau sebaliknya. Itu saja. Silakan kalian coba sendiri.